Momen Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menggandeng tangan Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo untuk menuruni tangga Rapat Kerja Nasional Rakernas 4 PDIP pada Jumat 29 September 2023. Kejadian ini bermula setelah pidato Presiden Jokowi berakhir. Acara masuk pada penyerahan bibit benih padi MSP atau Mari Sejahterakan Petani. Setelah itu dilanjutkan foto bersama Ketua Umum Partai Politik Pengusung Ganjar. Usai foto bersama, semuanya pun turun dari atas panggung. Menjadi menarik ketika mereka menuruni anak tangga. Terlihat awalnya tangan Megawati langsung menggandeng Ganjar yang berada di sebelah kirinya. Kemudian Presiden Jokowi juga memberikan tangannya untuk dipegang Megawati sempat beberapa detik hingga akhirnya Megawati ikut memegang tangan Jokowi. Hal itu sontak membuat tepuk tangan riuh ribuan kader PDIP yang menyaksikan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Hari ini sekalian kita satukan semangat, tepuk tangan yang menggelegar untuk sama-sama mendorong semangat kita sampai ke tanggal 14 Februari nanti. Inilah dia konsolidasi dari partai-partai pengusung yang akan bekerja keras sampai ke rumah-rumah untuk sama-sama mengajak memilih presiden kita yang akan dilantik 2024-2029, Ganjar Pranowo. Baik, sudah dilakukan foto bersama. Terima kasih. Kalau begitu, kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Kami persilahkan. Makin kompak. Makin kompak.